Selamat pagi teman-teman. Pagi yang cerah. Ini kita sambut di Avanza Upgrade 2016 ke 2020. Ini masih dari Jogja ya. Ini dari 2016 tipe G. Kita upgrade ke 2020 tipe Veloz. Ini untuk tempatnya kita ambil COD ya. COD di daerah Prambanan. Jadi ini baru masa PPKM, jadi kita buy COD aja. Ini baru kita perakitan di bagian depan. Bagian depan sudah kita instalasi di bagian lampu ya. Lampunya sudah kita instalasi. Berikut nanti ditambah di spion teman-teman. Spion di kanan kiri nanti kita ganti juga. Ini sudah kita pasang, tinggal nanti hidupin aja untuk retractnya, jadi bisa lipat otomatis. Berikut nanti untuk di bagian samping nanti ada list plank ya. List plank nanti kita akan aplikasi di bagian samping. Berikut untuk belakang. Belakang sudah kita pasang ini. Di stop lamp nanti kita akan rubah, kemudian tranklit, berikut di bumper-bumpernya dan tatakan plat nomor, ditambah lagi di spoilernya. Spoiler juga kita akan ganti. Ini baru proses untuk pemasangan teman-teman. Tempatnya lumayan asik, jadi sepi, tidak banyak kerumunan ya. Masih dengan protokol kesehatan. Ini baru kita aplikasi depan belakang. Nah, kita akan coba ini nanti untuk aplikasi di bagian spionnya. Kita akan tambah di soketnya. Berikut nanti kita akan tambah juga di tombolnya. Kita tunggu untuk hasilnya seperti apa teman-teman. Mungkin ini kita akan gas dulu mumpung sebelum Jumatan ya. Mungkin kita akan rangkai terlebih dahulu, nanti kita akan videokan setelah semuanya jadi. Ditunggu untuk hasilnya seperti apa. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di rangkaian upgrade untuk Avanza 2016 ya. Ini kita sudah tahap pemasangan pernik-pernik, dimana untuk bagian depan sudah kita aplikasi ya, di bagian bumper-bumper, kemudian lampu, grill. Berikut untuk bagian samping teman-teman. Bagian samping ini sudah kita aplikasi di spion sudah kita buat retract, kemudian untuk list plank sudah kita kasih yang 15, jadi sudah ada list chrome nya Kemudian untuk yang belakang ini juga sudah kita aplikasi di bagian stop lamp, kemudian tranklit ya, kemudian kita tambah di spoilernya. Ini sudah kita aplikasi di bagian depan belakang. Ini tinggal untuk pemasangan di cover plat nomor depan belakang. Nah, ini kita akan coba untuk spionnya ya, untuk lipatnya. Nah, jadi sudah kita tambahin panel yang untuk retract. Jadi kita kalau untuk di sini ada tombol yang untuk retractnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah, jadi kalau kita pencet di sini, nanti untuk spionnya bisa lipat sendiri. Nah, seperti ini. Di situ juga ngelipat. Nah, itu ya teman-teman untuk bagian di stop lamp. Nah, ini untuk list plank kanan kiri sudah kita pasang juga.
Tinggal finishing aja di bagian depan belakang. Mantap. Wah, ini sudah siap siap dibawa pulang. Mantap. Ciamik men. Matur suwun, Pak. Nderekaken, nggih. Facelift 2020. Live dari Candi Prambanan Ramayana. Matur suwun, Pak. Sugeng tindak.